Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa pecinta Mas Pandu Nirwana sekalian. Nah, kali ini saya kasih tahu beberapa pohon anggur yang gampang buah, tetapi banyak orang nggak tahu. Artinya bukan dilupakan ya, banyak orang nggak tahu dan jarang ditanam. Nah, ini contohnya Super Sonaka. Ini juga pohonnya sangat kecil ya, masih kecil, kita potongin dia keluar bunga. Nah, ini bunganya. Bunganya cantik ya, pemirsa nih. Super Sonaka. Nah, ini bisa lihat nih bunganya pada perendil. Nah, ini bunganya pada merendil, masih kecil-kecil. Ini nggak niat membuahkan, kita kurangi karena kemarin banyak diserang kutu kebul ketika puasa kita tidak sempat merawat. Banyaknya pengunjung tiap hari datang ke kebun, akhirnya pohonnya diserang hama ya. Tapi kita nggak takut karena kita udah tahu cara mengatasinya dengan cara kita potongin podasin pruning. Tapi setelah dipodasin pruning, banyak bunga yang keluar walaupun tidak dibuahkan. Oke, Super Sonaka, anggur hijau kalau nggak salah dari Jepang, layak untuk dimiliki bagi yang mau ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.